Hujan dan angin kencang menerjang wilayah kota Madiun pada Rabu siang. Peristiwa ini menyebabkan sejumlah kerusakan. Seperti di Jalan Taman Praja Kota Madiun, atap bangunan Pertashop yang terbang sekitar 50 meter tersangkut tiang telekomunikasi. Kondisi bangunan juga porak-poranda akibat angin beberapa menit tersebut. Selain itu, angin kencang juga menyebabkan sejumlah gerobak milik warga terguling. Bahkan ada juga yang roboh hingga terseret beberapa meter dari titik awal. Kejadian ini sempat membuat panik para pedagang. Jadi ya tiba-tiba kan dari timur itu mendung gelap, terus gerimis-gerimis kan, itu angin dulu lah, angin langsung terlalu kenceng lah. Kebetulan saya juga jualan, itu apa-apa udah pada terbangan, alhamdulillah rombong sama teman-teman langsung tak selamatin masuk ke rumah sebelah. Setelah itu begitu angin terus tambah kenceng, kedengaran ada suara itu katanya di depan Pertashop, atapnya yang bagian belakang dari kantor-kantornya terbang gitu loh, kena angin itu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sejumlah warga maupun pedagang mengevakuasi barang-barang milik mereka yang rusak diterjang angin kencang. Kriswanto, CTV.